Halo guys, saat ini aku berada di Karangkates, Blitar Malang ya. Di sini ada dua unit armada, yaitu Sinar Jaya sama M-Tran. M-Tran ini tujuannya Denpasar, kalau Sinar Jaya ini tujuan Poris. Tadi juga ada Haryanto juga di sini. Ada juga M-Tran, tapi udah berangkat semua. Ini yang paling terakhir keberangkatan jam 1:30 dari Karangkates 95 RE. Sementara armada masih dipanasi ya, yang sebentar lagi akan diberangkatkan. Dan itu agennya, agen Karangkates. Karangkates itu agennya. Terpantau sudah ada calon penumpang Sinar Jaya nih dari Karangkates. Karangkates itu terletak di perbatasan Malang dan Blitar, itu Blitar itu iki Malang. Perbatasannya yo iki. Armadanya Malang Poris, Karangkates Poris. Gunung Kawi lur. Lek lurus rono iku nang Gunung Kawi lho, rono iki nang Gunung Kawi. Dalane Gunung Kawi ya iki. Ningate ning Karangkates. Nah, Gunung Kawi lurus nang gunung. Diambil kanan. Thank you.
Ini sumber pucung, sumber pucung pakai saji, guys. Mau masuk ke pakai saji. Di pakai saji juga ada agen Sinar Jaya ya. Jalurnya padat, guys. Agen baru Sinar Jaya di Kota Baru ya, teman-teman ya. Pembukaan agen Sinar Jaya di Kota Baru, tepatnya di Jalan Patimura sebelahnya Gunung Harta ya. Sinar Jaya buka agen lagi di Malang di Jalan Patimura. Mudah-mudahan tetap selalu berkembang dan ramai, teman-teman. Barusan dari agen Patimura. Mana? Ngiri. Ngiri? Iya. Kinganan. Perasaan wis tak jalan lewat kene lho iki. Nang wis pet. Asu. Oh ya depan anu sepur ya. Udah mau nyampe Terminal Arjosari, guys. Untuk turen Ciledug diisi 9RF atau Jetbus 5 ya. Tadi juga mampir ke garasi ke agen barunya Sinar Jaya di Jalan Patimura. Oke, jangan lupa subscribe, like di Topan Channel ya, guys ya. Nantikan berita baru-baru Sinar Jaya di Malang. Besok kapan-kapan kita vlog agen Sinar Jaya terbaru di Jalan Patimura. Ya.